penulisan dia sangat sangat best. Okey, setiap helai memang menebahkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Anda bersama saya pada hari ini untuk ulasan buku Alone. Buku ini merupakan novel berbahasa Inggeris tetapi saya lebih selesa mengulasnya di dalam bahasa Melayu. Cerita ni lebih bersifat misteri thriller ya. Dan fasa penceritaannya sangat laju dan sangat mendebarkan. Cerita ini bermula apabila Seda dan keluarganya berpindah ke rumah warisan daripada makcik dan pakcik Seda. Rumah yang berbentuk serangga besar ini mempunyai banyak sayap. Pada asalnya sebuah hotel dengan tema Murder Mystery Hotel. Hotel yang bertemakan pembunuhan misteri. Kedai terdekat adalah 20 batu. Bila ribut salji bermula, mereka akan terperangkap tanpa sebarang alat perhubungan dengan dunia luar. Tiada signal dan kadangkala tiada bekalan elektrik juga. Yang menarik tentang cerita ini, bagaimana penulisnya bukan sahaja memunculkan misteri kepada latar tempat, tetapi juga memunculkan misteri kepada watak Seda itu sendiri. Adik-adik Seda ialah Adam dan Avery berusia 6 tahun sepasang, Zoe dan Zin berusia 4 tahun sepasang. Seda merupakan anak sulung berusia 16 tahun. Dan adakah Seda kembar? Ya, Seda kembar juga. Tetapi kembar Seda tidak pernah lahir ke dunia. Dia hanya wujud di dalam tubuh Seda. Nama kembar Seda ialah Sawyer. Dan Sawyer ni sentiasa ada bersama Seda dan bercakap dengan Seda melalui fikiran-fikiran Seda. Ibunya telah membawa Seda berjumpa dengan doktor pakar ya. Dan doktor pakar ini mengatakan itu perkara biasa bagi kanak-kanak untuk mempunyai rakan imajinasi. Dan perkara ini, kata doktor, akan berlalu apabila seseorang itu meningkat dewasa. Tetapi ibu Seda tidak tahu bahawa walaupun Seda sudah berusia 16 tahun, Sawyer masih lagi menghantui diri Seda. Sawyer ni dia suka mengarah Seda melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Dia pernah suruh Seda mencederakan rakan sekolah Seda. Saya sangat suka dengan apa merian latar tempat oleh penulis ini. Dia memerikan keadaan dalam rumah tersebut yang pada saya, bila saya baca, saya sendiri rasa macam berjalan ya, di setiap pemerian suasana rumah tu. Okay, ada satu babak dalam muka surat 137 ya, yang mana Seda berjalan melalui wings atau sayap di rumah itu. Seda memberitahu bahawa sayap-sayap tersebut tidak mempunyai bilik. Dia hanyalah satu lorong untuk menuju kepada satu pengakhiran. Yang mana orang mungkin nampak dari jauh pengakhiran itu tak ada apa-apa, hanya macam jalan mati. Tetapi bila sampai di hujung lorong tersebut, salah satu sayap tersebut akan ada satu tangga di sebelah kiri atau corner dia, tangga pusing. Tangga daripada besi yang agak berkarat juga, dan di atas itulah bilik Seda. Yang misterinya lagi, tadi dah misteri pasal rumah sebab bertemakan pembunuhan. Misteri juga sebab Seda ada Sawyer dalam diri Seda yang bercakap dalam fikiran Seda. Ada lagi misteri, bilik Seda ada penghuni. Penghuninya adalah sebuah manekin yang bernama Silly Sally yang memakai gaun berdarah. Korang nak ke tinggal dalam bilik yang ada benda alah macam tu? Ada anak patung besar macam manusia, lepas tu memakai pakaian yang berdarah.
Ibu Seda adalah seorang profesor, profesor media arts. Dia dah berpindah ke Bauhaus ni dan mulakan penulisan cerita-cerita misteri thriller pembunuhan. Okay, sesuai sangat dengan keadaan rumah tersebut. Adiknya takut dengan rumah tersebut dan sentiasa duduk rapat dengan Seda. Tetapi budak berempat ni, dia mudah menyesuaikan diri. Makin lama duduk kat rumah tu, dah sampai 6 bulan, dia dah macam biasa. Perasaan takut tu dah tak ada. Sehingga kan ada satu props yang macam usus, usus besar. Sepatutnya kita takut tengok usus melilit-lilit macam tu. Tapi budak-budak ni buat selimut. Saya macam kurang usus yang macam seolah-olah ditarik dari perut seseorang. Props memang macam real. Remaja lelaki ni nak tumpang teduh dengan kawan-kawan dia, tapi Seda kata tak boleh sebab soya dalam badan Seda berbisik pada Seda bahawa akan terjadi kematian. Dan Seda tak nak budak-budak ni yang tak tahu apa-apa pasal rumah misteri ni, rumah bertemakan pembunuhan ni, mati dalam rumah tersebut. Mak dia nampak budak lelaki tu bercakap Seda minta makan semua. Mak dia ajak masuk, mak dia ajak kawan-kawan lelaki tu semua tinggal dekat rumah hotel yang besar tu. Mak Seda telah menganjurkan parti hari lahir Seda. Dia telah merancang untuk membuat satu game dan mereka mesti menyelesaikan misteri pembunuhan. Yang menjadi mangsa pembunuhan ialah anak patung besar bernama Silly Sally yang terbaring di ruang tamu dengan darah bertakung di bawah tubuh Silly Sally. Dan bermulanya game tersebut, seluruh rumah menjadi gelap. Saya benar-benar rasa seronok sangat baca buku ni sampai saya tak sanggup nak lepaskan. Dia punya debaran tu tak berhenti. Apakah perancangan Mak Seda sebenarnya? Apa jadi sewaktu game tersebut? Dan sepanjang saya baca tu, saya tak sabar untuk mengesahkan jangkaan-jangkaan saya terhadap plot cerita ini. Dan buku ini memang pada saya terbaik. Ini adalah buku pertama penulis ini yang saya beli. Dan saya pilih secara random sebab saya membaca tajuk dan juga dia punya blurb di belakang buku ni. Dan sangat mengujakan. Rasa macam buku ni panggil saya, ambil lah. Okay. So saya pun ambil buku ni dan saya beli buku ni dekat Access, Access PJ. Dan hipotesis saya ada yang disahkan dan ada yang tersasar. Dan saya suka kalau hipotesis saya, jangkaan-jangkaan saya tersasar. Saya rasa seronok sangat sebab saya mendapat sesuatu perkara baru, bagaimana satu-satu bentuk penulisan misteri thriller itu diputarkan. Okay, sekian dulu ulasan saya untuk buku Alone tulisan Sin Balog. Okay, semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.